Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Sebaut News edisi 31 Oktober 2021. Apa kabar saudaraku? Saya percaya kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar GPDI Sebaut Biru. Kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Senin 1 November, ibadah Pelfrip akan dilaksanakan di Bapak Prayudi Lendesumole jam 7 malam. Rabu 3 November, doa family altar dilaksanakan jam 7 malam di masing-masing family altar. Maranatha FA dikoordinir oleh Ketua Rayon, Mawar Saron FA di Bless Distro, Sion FA di keluarga Kaunang Runtunuwu, Yobel FA di keluarga Ibu Harnice Mama II, dan Nasaret FA di keluarga Pansalang Maisudu. Jumat 5 November, doa puasa dimulai jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam pondok Daud di gereja. Dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan pada sore harinya ada beston jam 6 sore di gereja. Dan selesai beston ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Sabtu 6 November, ibadah Pelwop akan dilaksanakan di Ibu Lucia Pansalang jam 4 sore. Minggu 7 November, jumpa lagi dalam ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama jam 9 pagi, dan ibadah raya kedua jam 7 malam. Dan ibadah gereja anak jam 9:30 pagi di pastori. Mari jemaat Tuhan, teruslah berjuang untuk semakin giat bersekutu dengan Tuhan dalam jam-jam doa dan ibadah. Naikkan pujian dan penyembahan yang sejati kepada Tuhan, sebab pujian dan penyembahan kepada Tuhan adalah barisan terdepan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Feraldi Sumendap 25 Oktober, Ibu Ike Bahiyu 28 Oktober, dan Rizky Joshua Mangadil 28 Oktober. Selamat menikmati anugerah umur panjang, selamat berbahagia bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian info berikut. Mari jemaat Tuhan, tetap jadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan janji-janjinya, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.